Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan channel kami Ngapaknya Kebumen. Ini dari kalangan kami ya, yang bertepatan di Desa Pasir, Kecamatan Nayah, Kabupaten Kebumen ya. Oke, kita hari ini kita akan review proses pembuatan mal cetakan tahap awal ya, dengan alat sederhana. Kita saksikan ya. Ini bosku, tahap awal kita menggunakan bahan yang adanya ya, lalu kita bentuk dengan alat-alat seperti bahan-bahannya seperti ini bolong, ini itu bahannya semen ya, ada pasir juga. Nah, ini tahap awalan karena prosesnya kita harus mencari kepresisian, di mana kita harus mengukur keseimbangan ini tinggi, lebar harus sama kanan kiri ya, karena ini bentuknya seperti setengah lingkaran ya. Oke, kita lihat. Ini bosku, ini contoh misal ini garis tengah ya, kita ukur di mana kepresisian. Sini lihat sini. Nah, kita ukur ya. Dari sini ke sini kita ambil dari setengah, kita taruh sana ya, untuk mencari kepresisian di mana lingkaran ini dan ini itu presisi ya, seimbang ya. Oke, kita lanjut. Dan untuk pengukuran selanjutnya masalah ini tentu ini harus sesuai ya, kayak gini menetap. Alatnya sederhana, kalau kita sudah plester kayak gini ya, kita jangan tukur kering, kita langsung gosok kayak gini ya, gosok kayak gini terus. Bahannya kasar ya, amplas kasar ya bosku, karena ini berbahan pasir dan semen, kita harus teksturnya menggunakan bahan-bahan yang kasar seperti ini, karena untuk membentuk biar nggak anu, kita harus gosok seperti ini kayak gini tuh. Oke, ini tahap pembentukan ya menggunakan semen, dan tahap kedua nanti ada masih 5 tahap. Satu pakai kompon, terus kedua kita pakai dempul, ketiga pakai sampolak baru kita pakai kit gitu ya. Oke, keseruannya nanti ya, saksikan terus di channel kami SRT Production Kebumen. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.